Balap, balap, balap. Baru berangkat dengan berat 2,5. Mantap. Belum naik. Yo, ya mantap. Mantap, Bang. Yo, sarapan dulu. Ya, silakan. Pak Haji nih udah senior nih. Apa aja Pak Haji? Oh, umpana saya-aya wae di bangkeur bawah mah. Oh, mohon teu no bagus-bagus cuman yang agak ini cuman pakai tempe. Nih tempenya. Oh iya. Kalau di Tasik balakan ceprut. Ya. Tempe YouTube ya gini. Apalagi Pak Haji, biasanya Pak Haji suka bagus nih. Umpan andalan Pak Haji. Pengalaman. Nah, oh iya, pengalaman dulu, silakan. Tahun kemarin, saya kan pakai umpan kuning. Yeah. Ternyata, kita malah kalah sama ini ikan nila kecil. Oh apalagi, iya, keduluan. Kalau umpan kuning kan dominan kita pakai kroto. Yeah. Nah, itu kelemahan. Kelemahan umpan kuning kalau pakai kroto, jair-jair yang segini gini udah. Oh, iya. Ikan mas nggak kebagian. Bukan umpan kuning itu Pak Ji. Ya bukan umpan jagung. Oh jagung. Oh jagung. Umpan ya. Jagung umpan kuning. Alhamdulillah eta apa. Muni ampun. Muni kuning disolokan. Jangan di itu. Untuk umpan andalan apa Pak Ji sekarang? Sebenarnya kalau bawar katanya ini kan jeburan, Bang. Oh, iya. Kita pakai cacing, harusnya mah cacing kepo. Cacing merah. Yang segede-gede gini teh tuh. Oh, kalung. Itu dominan, iya. Sebenarnya kalau jeburan mah sebab ini baru katanya baru 4 hari. Oh, 4 hari. Iya, kirain teh ikan. Udah lama. Kan banyak yang waktu pertama yang sisa. Iya, itu justru yang 8 kilonya kan itu ikan-ikan yang sisa. Makanya ya mudah-mudahan aja dengan umpan seadanya pun kita bisa sukses gitu, Bang. Amin ya. Iya. Masalahnya saya sudah melekat banget ke kamancing yang tahun kemarin pakai umpan jagung, pakai kroko, aduh parah banget. Iya. Ikan masnya kenanya sama pakai pelet dulu pelet. Juga, bukan pakai umpan kalau kuning. Kalau kroko condongnya dimakan ikan jair atau nila. Ini jairnya sampai cuma ini udah beranak, ada beranak ya. Iya, itu rusak banget, Bang. Kalau umpan jagung pakai kroko, aduh, udah ampun dah. Tapi biasanya umpan alam ya. Bagi. Umpan alam pun kalau memang cacing kebo itu yeah. Kalau di kita bilangnya cacing kebo ya Bah ya. Iya. Karena dia memang hampir segede itu gitu gedenya. Jadi yeah. Iya cacingnya. Jadi ikan kecil itu enggak mau. Yeah. Makanya lagian dia jadinya bertahan, agak bertahan di dalam waktu di Wanaraja. Iya. Yeah. Wanaraja yang dominan apa? Cacing yeah. Orang Garut, iya. Cacing kepo, apalagi sebenarnya kalau yang di Wanaraja dominan bawah dan apa istilahnya, istilahnya alam lagi kan, alam, iya. Ya terima kasih informasinya Pak Haji. Kita berbagi selalu. Aja, oke. Iya. Terima kasih ilmunya. Amin. Dari mana? Dari saya dari Subang, Pak. Oh, Subang. Ke rumah. Lokal. Ya, lokasi mantap. Ini dari Nigeria, Pak. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di kesempatan hari ini nikmat kebersamaan di Mabar Subang Cipaku
diikuti 100 peserta lebih. 132, Pak. 132 peserta. Mudah-mudahan lancar. Yo, dimulai awal tuh. Kipaku. Oh, ada yang wih langsung strike. Go Bang Iwan. Wih. Mantap, bro. Langsung pada strike. Belum naik tuh punya Pak Iwan. Babonnya. Ya, tarik terus. Terus di kompa tuh babon. Wah. Babon, babon tuh, babon, babon. Pak Iwan 2, Matana. Oh, 2 ya, babon 2. Wow. Pak Iwan pakai sayur, Pak Iwan. Sayang, sayang, sayang. 2 tuh, double strike. Tuh, babon, babon. Wah. Mantapnya tuh. Alah. Edan tenan tuh. Awas, Pak. Awas, awas kailnya, awas kena tangan, awas. Hati-hati. Tuh. Aduh, Bang Iwan tuh double strike yang besar-besar. Wih, mantap tuh. Awas tuh kan, kena tuh, kena gigit. Kena gigit. Angga, angga, awas angga. Wih, terbang. Tuh. Alhamdulillah tuh. Tuh, babonnya, babon, babon, babon. Tuh. Awas. Di sini ikan kita ada 15 ekor kita ya. Totalnya 1.500.000. Jadi per ekor ikan kita dibayar 100.000 rupiah. Untuk kategori ikan ini total hadiah. Oh, tuh tarik, awas. Guys, langsung. Wih. Bang Iwan, mantap. Lalu untuk total hadiah umum itu juga total 500.000. Juara satu terberat ini yaitu dapatkan hadiah 2.000.000. Untuk juara dua terberat ini 1.000.000. Dan juara ketiga ini. Oh, kompa terus. Ah, kompa terus, kompa, kompa, kompa. Ada 3 macam. Iya, Bang Iwan, ayo. Ada ikan bawal, ikan mas. Tarik terus, Kang Ilham, terus tarik. Ah. Pedawa terus pedawa. Oh, mantap sok, kan baik jeung tetangga mah lah. Sawah jeung batur. Jadi untuk ikan ini itu masuk enak tuh kan? Enaknya tuh di sini kalau narik babon terus Iwan terus 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 baru bisa masuk ke kategori ikan ini untuk 2 kilo ke atas. Lompat 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 lompat. Wih. Angkatlah. Set. Nah. Ya, Bang, tarik, Bang. Yo, tarik, tarik terus, tarik, 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 tarik. Cok, tuh babonnya. Wih, babon, 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 awas.
Babon. Babon, Mas, babon. Kenapa? String. Dos langsung. Aduh. Enak kan Bang Iwan. Aduh, mantap. Banyak babon-babon tuh. Baru bisa masuk ke pertandingan itu 2 kura, ya 2 kura ke atas. Minimal 2 kura. Mantap. Yang merasa mendapat ikan induk segera bawa ke panitia biar dipinang. Dan yang masuk ke kategori ikan induk 2 kilo ke atas baru bisa dimasukkan. Barang. Tering tadi. Ada berapa? Babon. Wih. Mantap, awas kena tangan, kaki, awas diamankan dulu satu-satu. Yes. Yaudah, nggak selalu lulus. Cus! Aduh, enak nih. Hah? Mantap. Wow, langsung ke darat. Wah, tarik terus. Sok, balap. Ya bang, punten, sok. Balap, tarik terus, tarik. Inuk. Tarik. Wah. Wah. Nomor 60 bisa putus. Didapat mengawalan nomor 8 63 atas nama Bapak Hendi Sapro. Pak Kepi. Ayo ajar. Bagi yang mendapatkan induk ikan mas, silakan dibawa ke panitia untuk ditimbang. Karena di sini ada tiga jenis induknya. Putus. Ikan nila, ikan bawal dan ikan mas. Awas putus. Oh, tuh. Olahraga itu benar-benar tuh mancing. Ekstra tenaga kuat. Dah. Terus tarik terus. Ikan ini kembali terangkat dengan berat 2 kilo. Tuh, pinggir awas. Tah, kiri. Ke sini, di kiri. Oh. Atas nama Pak Aceh. Oh, induk awas. Tuh, pakai sair. Diangkat. Sair. Wih, mantap. Itu baru senar adu tuh. Bagus. Senar juara. Terus Pak Komandan, tarik terus lah. Punten. Tok, punten. Oh. Ah.
hai. Akhirnya Ilham yang dapat. Oh, kiri, awas kiri. Ilham, ikan saya diambil ya. Takut salah. Tahu ah. Mantap, Pen. Wih, mantap terus itu mah. Aduh, Pak Didi. Ah. Pak Didi mantap itu. Mantap itu mah, tidak diragukan lagi lah. Sok, balap, balap, balap. Balap angkat dengan berat 2,5. Mantap. Belum naik. Yo, ya mantap. Mantap, Pak. Kabur. Tuh, ah, kabur lagi. Kemana-mana, Neng? Isi, Neng. Ada, Pak, langsung ya, Pak Ji lah. Aduh. Tarik terus, Pak. Ah, enak nih. Alah. Tok, nyantai. Kasar. Putar. Awas, kiri. Kiri, awas, kiri. Maaf, kiri. Kiri, awas, kiri. Biar aman. Awas. Biar aman. Kebakan. Bok. Kebakan terus, kebakan. Aduh, gede, woy. Waduh, narik lagi si Raja Babon. Didik. Iya, betul. Untuk mengantarkan. Harus ekstra hati-hati. Wah, ikan yang satunya, Pak. Lauknya itu ya, Pak. Aduh, kumaha ieu. Naon, Dan? Aduh, ya, ini aya lauk kan. Oh, pegat. Oh, babon terus tuh, Pak Didi. Ah. Daguan. Bot, guys, bot. Bagus. Mocel lagi. Wah, si Raja Babon, uy. Mantap pisan lah. Mainkan terus lah. Pulangnya nanti di pusu. Turut. Alam, di depannya. Mengganggu. Buka payungnya ya. Payung sama Ilham. Oh. Wih, Pak Didi. Wih, awas Pak Didi. Kayak si Abah menang pita. Wah, hebat. Cepet. Entos? Kes langsung. Wih, si Bapak menang pita di mana film. Mana dia duitnya gitu kan?